Susul Aji Kusuma, wonderkid Persija Jakarta senilai Rp2,17 miliar ini naik kasta ke Timnas Indonesia Senior. Wonderkid senilai Rp2,17 miliar milik Persija Jakarta akhirnya bisa merasakan naik kasta ke Timnas Indonesia Senior. Adapun sosok yang dimaksud ini ialah Doni Tri Pamungkas. Saat ini, gelandang muda skuad Macan Kemayoran itu tengah disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Turkmenistan pada laga FIFA Matchday yang bakal dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023 besok. Sebenarnya, Doni Tri Pamungkas merupakan satu dari 7 pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo pada 6-12 September mendatang. Namun, di tengah jalan Doni mendapatkan promosi ke Timnas Senior. Pemanggilan resmi itu disampaikan langsung melalui surat PSSI kepada manajemen Persija pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Kami menginformasikan kepada Persija Jakarta bahwa sehubungan dengan kebutuhan teknis tim nasional, seder. Doni Tri Pamungkas akan ikut serta dalam pertandingan FIFA Matchday pada tanggal 8 September di Surabaya. Setelah melakukan pertandingan tersebut, pemain akan lanjut mengikuti AFC U23 Asian Cup 2024 Qualifiers pada 9-12 September tahun 2023 di Surakarta, demikian isi surat tersebut, dikutip dari laman resmi Persija. Sebelumnya, Doni sudah sempat merasakan bergabung dalam pemusatan latihan timnas senior. Sebab, pemanggilan perdananya sudah pernah ia alami kala skuad Garuda akan menghadapi Burundi pada Maret tahun 2023 lalu. Namun, kala itu Doni urung mencatatkan cap. Di Timnas Indonesia U23, pemain berusia 18 tahun itu juga belum melakoni permainan. Catatannya bersama Timnas Indonesia sejauh ini adalah 13 caps di level U20. Diberikan kepercayaan oleh Shin Tae-yong untuk naik ke Timnas Senior, Doni mengaku bersyukur akan hal ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bergabung di tim ini, Timnas Senior, tutur Doni. Ia pun berjanji bakal berusaha memberikan yang terbaik, terlebih apabila diturunkan jadi starter oleh sang pelatih. Saya akan berusaha dan kerja keras semoga bisa menampilkan yang terbaik. Sebagai pemain muda, saya tidak pernah lelah untuk belajar dari nama-nama senior, sambungnya. Dengan adanya promosi ini, artinya Doni saat ini akan menyusul striker Persija yakni Aji Kusuma yang sudah lebih dulu masuk daftar baik tidak timnas senior untuk berlaga kontra Turkmenistan. Selain melepas Doni dan Aji Kusuma ke timnas senior, Persija Jakarta juga bakal melepas 6 nama lainnya, yaitu Muhammad Akbar Arjunsyah, Rizky Ridho Ramadhani, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Muhammad Raihan Hanan, dan Witan Sulaiman. Keenam pemain tersebut telah mendapat pemanggilan untuk segera bergabung di skuad timnas U23.